Halo warga Xiaomi, semoga aja kalian gak lupa dengan channel ini ya. Sorry karena gua baru upload lagi. Dan di video sekarang ada 3 rekomendasi tema, tembus aplikasi WhatsApp, dan keren-keren pastinya. Langsung aja dari tampilan tema yang pertama, homescreennya seperti ini bro. Untuk wallpapernya masih dengan warna polos merah aja. Dan di widget jam ini juga masih tersedia dua ya, ada analog dan digital, kemudian menyatu dengan widget hari ya. Dan ada widget kalender juga, menyatulah pokoknya. Keseluruhan icon packnya juga masih tembus dengan gaya seperti ini, agak timbul-timbul bro. Masuk ke tampilan bar notifikasi, masih merah aja tapi ada backgroundnya ya, dari klub bola yaitu Liverpool. Kemudian untuk di pusat kontrol juga masih sama ya merah-merahnya. Dan untuk shortcut yang aktifnya jadi putih seperti ini. Kemudian untuk di aplikasi pesan, background atasnya berbeda lagi dengan di aplikasi atau dengan di sistem pusat kontrol barusan ya. Jadi ada gambar orang seperti ini. Isi chattingan pesan juga masih keren bro untuk si gelembung chatnya ini. Lanjut untuk di aplikasi papan panggilan, ini font hurufnya jadi berubah seperti ini meski kalian menggunakan yang original. Backgroundnya masih sama dengan di aplikasi pesan barusan. Dan untuk di aplikasi kontaknya pun di bagian si logo profilnya ini berubah jadi logo Liverpool. Untuk di bagian pengaturan di sini juga masih sama backgroundnya, yang berbeda mungkin di bagian icon packnya aja. Ini agak sedikit kontras dan warna-warni juga. Pastinya masih tembus juga sampai ke dalaman isi settingan. Garis pemisahnya juga ini keren-keren bro. Tapi untuk di volume slider tampilannya masih biasa aja seperti original. Dan untuk di aplikasi WhatsApp, tema yang pertama ini masih tembus dengan gaya tampilan seperti ini. Sekilas mungkin yang berubah hanya warnanya aja yang jadi merah, tapi untuk di gaya gelembungnya ini jadi berbeda ya. Bisa langsung kalian lihat sendiri di sini, dan untuk di isi chattingan juga jadi keren lah. Untuk di lock screen sendiri, wallpapernya juga masih merah aja. Seperti ini, yang muncul hanya widget jam, hari, tanggal, juga bulan di bagian pojok kiri paling bawah. Reviewnya hanya seperti ini di tema pertama, dan jika kalian suka dengan temanya, silahkan gunakan aja mode malam ya atau dark mode, karena untuk di light mode tampilannya bakalan biasa aja. Untuk nama temanya kalian simak di video dan masih ada di lokasi Indonesia. Lanjut di tema yang kedua, tampilan homescreennya seperti ini. Tampilan wallpapernya hanya sketsa aja sih, simple tapi keren bro. Dan di keseluruhan icon packnya juga masih tembus dengan gaya yang sama rata semua ya. Masuk ke aplikasi pesan, backgroundnya juga masih sama. Dan di isi chattingannya pun juga masih keren, dengan di pinggirnya ini ada garis ungunya juga bro, keren lah. Untuk di aplikasi papan panggilan sendiri, ini juga masih sama warnanya pink seperti ini atau agak sedikit ungu ya, dengan tampilan huruf font yang berubah ya meski kalian menggunakan yang original. Begitupun untuk di aplikasi kontak, logo profilnya juga berubah jadi tampilan seperti ini. Masuk ke tampilan pengaturan, di sini juga masih sama backgroundnya ya sebenarnya, tapi untuk di bagian si icon packnya ini masih warna-warni juga, mungkin hampir mirip dengan di tema yang pertama tadi. Masih tembus juga sampai ke dalaman isi settingan, terutama untuk di backgroundnya. Dan untuk di bagian versi MIUI juga mungkin berubah ya, untuk warnanya doang sih. Di volume slider sendiri juga masih sama aja, mungkin seperti original ya tampilannya seperti ini. Namun untuk di aplikasi WhatsApp di tema yang kedua ini masih biasa aja ya, atau masih seperti original aja. Dan untuk di lock screen tampilannya juga masih berubah bro, tapi mungkin untuk di wallpaper masih sama aja. Bedanya hanya di ukuran saja sih, agak jadi sedikit mengecil ya. Untuk widget jam ini juga masih tersedia, widget musik juga masih ada, dan widget kalender juga masih tersedia bro. Oke, jika suka dengan tema yang kedua ini, kalian juga masih bisa gunakannya di dark mode ya atau mode malam, karena untuk di light mode tampilannya bakalan biasa aja. Untuk nama temanya kalian simak di video dan masih ada di lokasi Indonesia juga. Dan next ke tema yang terakhir, ini untuk wallpapernya bukan hitam ya, melainkan adalah gradasi ungu dan hitam. Tapi oke lah, kalian mungkin bisa langsung lihat aja nanti biar jelas ya, kalian terapkan di HP kalian gitu. Untuk di keseluruhan icon packnya juga masih tembus semua dengan gaya yang rata semua juga.
Kebetulan untuk di background belakangnya ini adalah karakter hero Mobile Legends ya, yaitu dari Hanabi Bro. Tampilannya mungkin seperti ini di bagian pusat kontrol dan agak sedikit kurang jelas ya, tapi sebenarnya ini jelas-jelas aja sih bro, mungkin ini adalah faktor dari cahaya di kamera gua. Oke, dan next untuk di bagian aplikasi lain seperti di aplikasi pesan ini. Backgroundnya mungkin agak sedikit berbeda dari pusat kontrol barusan, tapi masih dengan warna gradasi ungunya ya. Untuk di bagian si logo profilnya juga masih berubah dan di isi chattingan juga masih putih, jadi masih jelas terbaca gitu. Next untuk di papan panggilannya, font angkanya ini juga masih berubah bro, dan agak sedikit timbul-timbul juga ya untuk tombol-tombolnya. Keren lah, background mungkin masih sama aja di keseluruhannya. Dan untuk di aplikasi kontak juga masih berubah untuk di logo profile kontaknya. Kemudian untuk di tampilan pengaturan di sini berbeda ya untuk background atas dengan di sistem lainnya. Dan untuk di logo icon packnya juga keren-keren, warna-warni juga kecil-kecil dan masih oke, masih tembus juga sampai ke dalaman isi settingannya bro. Tapi untuk di tampilan volume slider masih seperti original aja, dan mungkin untuk di aplikasi WhatsApp-nya seperti ini. Terlihat untuk dari warnanya juga berubah menjadi gradasi ungu ya, keren bro, dan simple gitu warnanya, purple ya, ungu-ungu purple gitu. Dan untuk di isi chattingan juga masih keren dengan gaya tampilan seperti ini. Kemudian untuk di lock screen sendiri masih sama wallpapernya dengan di home screen tadi ya, yaitu gradasi ungu dan hitam seperti ini. Widget jam juga masih tersedia dan widget hari tanggal juga bulan juga masih tersedia di lock screen ini. Oke, jika suka dengan tema yang ketiga ini juga sama, kalian gunakan mode malam ya, karena untuk di light mode tampilannya bakalan biasa aja. Untuk nama temanya kalian simak di video dan masih ada juga di lokasi Indonesia. Mungkin hanya 3 tema aja yang bisa gua share di kesempatan kali ini. Sorry banget gua baru upload lagi ya. Mungkin hari ini sampai seterusnya gua akan up setiap hari ya. Oke. Gak janji sih, tapi gua akan selalu proses atau gua akan selalu berusaha meluangkan waktu untuk share tema-tema keren MIUI 12 lainnya. Like bila suka dengan videonya, dislike bila kalian gak suka dengan videonya. Subscribe dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikahlah dan bertahan. Ingat, bertahan.